Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar Masin Pos Online, saat ini saya sedang berada di TPST HKSN Banjarmasin atau tempat pembuangan sementara terpadu di Jalan HKSN Kota Banjarmasin ya. Ini di tepatnya ada di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin. Dan beginilah aktivitas di TPST ini, yang mana seperti yang bisa kita lihat, tumpukan sampah ini sedang dinaikkan begitu ke truk oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Nah, jika kalau saya menyeberang itu akan terlihat sekali bahwa sampah ini meluber ke jalanan. Dan ini lokasinya memang tepat berada di pertigaan jalan HKSN ke AMD juga mau ke Alalak begitu ya. Dan lokasi ini sering terjadi kemacetan yang di jam-jam tertentu ya, dan tidak dipungkiri itu juga adalah akibat adanya aktivitas di TPST ini. Namun yang dari obrolan saya dengan petugas tadi sempat menyebutkan bahwa volume sampah yang ada pada hari ini itu cukup membludak ya, hingga ke jalan. Biasanya katanya tidak sampai ke jalan raya. Nah, sedangkan mobil pengangkut sampah yang seperti kita lihat di depan itu truk pengangkut sampah yang akan mengangkut sampah-sampah ini ke TPA Basirih ini akan silih berganti begitu datang mengambil sampahnya lagi sebanyak 5 kali dalam satu hari. Ini mungkin muatan kedua atau ketiga ya, ke yang sudah datang, kata salah seorang petugas tadi. Sedangkan di TPS ini, di TPST ini dijadwalkan boleh membuang sampah mulai dari pukul 9 pagi sampai ke 6 pagi. Jadi jam 6, jam 7, jam 8 di pagi hari itu memang tidak diperkenankan katanya untuk membuang sampah untuk warga ataupun dari petugas kebersihan yang biasa pakai gerobak itu membuang sampah di sini. Dan diinformasikan lagi untuk di kawasan Alalak Utara ini cuman ada dua TPS tempat pembuangan sementara, dan yang terpadu itu cuman ada di perempatan jalan HKSN ini, dan otomatis lokasinya juga lebih besar ya dibandingkan TPS yang ada di dekat Borneo Futsal kalau tidak salah, di arah Alalak Utara sana. Nah, ini sampai ke jalan, dan biasanya di tempat ini juga sering kali terjadi kemacetan di jam-jam tertentu karena ada aktivitas. Dan yang bisa kita lihat di depan ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang akan mengangkut sampah-sampah dari TPST ini menuju TPA Basirih.